Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid Angkutan yang saya hormati dengan Pak Dedi dan Bu Depi. Pada hari ini saya dari Global TV ingin menanyakan Pak seputar kegiatan kemarin dalam rangka sosialisasi terhadap supir kendaraan bermobil yang sementara ini banyak sekali viral di lapangan, dan saya sendiri lihat banyak sekali angkutan-angkutan yang di luar kapasitas dalam memberikan angkutan terhadap pelayanan pada anak di sekolah-sekolah, Pak. Dengan adanya anak yang ada naik di atas mobil sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang kurang diharapkan. Barangkali Pak Kabid sendiri bisa menyampaikan, Pak, dengan adanya sinergitas Polres Kuningan dengan Disub kemarin, mudah-mudahan semua masyarakat dan semua kepala sekolah akan lebih peduli terhadap keselamatan anak yang sedang sekolah atau masyarakat umumnya, Pak. Barangkali bisa disampaikan oleh Pak Kabid, silakan, Pak. Terima kasih. Intinya kemarin dengan kejadian viral yang dimuat di salah satu media online yang memuat salah satu foto yang di situ terlihat bahwa ada anak sekolah yang naik di atap mobil. Kami berterima kasih. Pertama, kami berterima kasih karena apa? Dengan adanya foto yang viral itu, setidaknya kami bisa mengambil langkah preventif untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk lagi. Jangan sampai kejadian viralnya ini malah viral yang kurang mengenakan ke depannya. Nah, kemarin sesuai dengan perintah pimpinan Pak Kadis, kalau melakukan diminta untuk melakukan pembinaan, kami melakukan pembinaan pada awak angkutan pedesaan yang memang kemarin dimuat di media itu. Intinya mereka siap mengikuti, memang betul. Jadi ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, yang pasti mungkin ini kembali kepada kesadaran diri masing-masing, kesadaran masyarakat. Di sini juga tidak hanya tugas dinas perhubungan ataupun tugas kepolisian, tapi juga tugas semua, terutama mungkin para orang tuanya sendiri, untuk selalu mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan hal seperti itu, karena itu sangat berbahaya. Nah, kebetulan saya didampingi Bu Devi, kasih keselamatan untuk Pak Haji Dedi, Pak kasih angkutan. Dari sisi keselamatan jelas itu sangat sangat berbahaya sekali. Bahkan dari sisi apa, kalau misalkan ada sampai ada korban, kerugiannya kan tidak hanya materi. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa saya mengucapkan terima kasih pada salah satu media itu. Ya, intinya kami bisa melakukan hal-hal yang untuk mencegah kejadian berikutnya. Tapi mungkin kami juga akan melakukan pembinaan tidak hanya pada angkutan yang kemarin di situ di salah satu wilayah, tapi mungkin kedepannya kita akan melakukan sosialisasi dan pembinaan pada semua wilayah sekolah, semua jurusan angkutan pedesaan, mungkin ya Pak Haji, utamanya seperti itu. Jadi kita tidak terfokus di satu titik, dan kami juga minta bantuan dari pihak sekolah, dari pihak orang tua, untuk selalu mengingatkan anak-anaknya jangan sampai melakukan hal yang melanggar aturan-aturan yang ada. Apalagi jelas itu dari sisi undang-undang kan jelas melanggar aturan, dan dari sisi keselamatan, spek kendaraannya sendiri atap mobil itu bukan untuk diduduki, ya, bukan untuk diduduki. Ada yang bilang ini budaya, ya ini kan budaya yang bisa dihilangkan karena budaya yang kurang baik lah intinya, karena sangat berbahaya. Apalagi ketika di atas, ya kita nggak tahu, si driver itu nggak tahu anak-anak di atas itu apakah benar duduk, apakah bercanda atau apa gitu. Takutnya ada kaget, jadi ngerem mendadak. Iya, ngerem mendadak, anak jatuh ke depan. Apalagi medan, misalkan menemui medan yang nanjak, berhubung jatuhnya ke belakang. Dari situlah yang perlu kewaspadaan. Mungkin ke depan saya mengimbau